Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Potret Sejarah. Masih seputar ekskavasi situs dari Ibu Raja Hayam Wuruk, Brik Kahuripan. Ini tadi saya agak kesorean dikit sih. Jadi langsung aja untuk para pecinta budaya, pecinta sejarah, peninggalan leluhur, saya ajak langsung melihat aktivitas ekskavasi. Kira-kira apa saja hasil ekskavasi hari ini? Ikuti terus videonya sampai habis supaya tak ketinggalan dari update situs bersejarah peninggalan Majapahit ini. Ini saya di titik selatan, berada tepat di atas kotak gali. Bapak-bapak itu dan masnya lagi melakukan aktivitas pelebaran kotak gali. Kira-kira kedalamannya kurang lebih 1,5 meter. Seperti itu aktivitasnya. Tapi kelihatannya di kotak gali ini para pekerja tak menemukan struktur bangunan seperti yang ada di sisi utara. Di sini para pekerja hanya menemukan pecahan bata merah kuno yang dipakai untuk menimbun lahan oleh pemilik sebelumnya. Sekarang kita geser ke sisi utara situ. Itu ada mbaknya yang pakai hijab, itu lagi melakukan pendataan. Sementara para pekerja di kotak gali sebelah sini juga terus melakukan aktivitasnya. Struktur yang di sini ini sebelumnya diperkirakan adalah struktur gerbang masuk halaman situs. Tapi apakah memang benar itu gerbang atau struktur bangunan lainnya? Biar nanti tim arkeolog yang akan menjelaskannya. Saya hanya memperlihatkan video, memperlihatkan ekskavasi untuk hari ini. Tapi yang pasti, struktur bata merah yang telah ditemukan semuanya kini sudah nampak jelas. Benar-benar istimewa ini strukturnya. Keren melihat dekat struktur purbakala dari dekat. Terima kasih buat tim ekskavasi. Sehat terus buat teman-teman tim semua. Jangan sampai patah semangat untuk mengungkap keberadaan situs Brik Kahuripan. Sementara di sisi barat sini, struktur yang ditemukan kemarin sudah agak terlihat jelas permukaannya, dan memang benar tersambung dengan struktur yang ada di sisi timur itu. Saya sendiri agak bingung ya melihat struktur bata merah yang ditemukan di sini. Tapi ya harap maklum karena saya bukan arkeolog. Struktur bata merahnya ada yang menyambung seperti ini, dan ada yang berdiri sendiri-sendiri kayak menyebar gitu. Thank you.
Sementara di kotak gali sisi utara situ, pekerja yang melakukan ekskavasi mendapati banyak batu putih persegi dari dalam tanah. Ini batunya. Kalau batu seperti ini, saya menyebutnya batu kumbung. Batu-batu ini dimungkinkan adalah sisa-sisa bahan pembuatan kolam oleh pemilik lahan. Jadi mungkin cukup ya untuk video hari ini. Untuk perkembangan ekskavasi situs Brik Kahuripan di Suri ini, di hari keempat, pekan kedua, tim ekskavasi masih terus mengejar struktur yang ditemukan sesuai dengan arah orientasinya, sekaligus memperlebar dan perdalam kotak-kotak gali, serta menampakkan dengan jelas struktur yang telah ditemukan. Semoga para pecinta sejarah, budaya, dan peninggalan leluhur gak pernah bosen mampir di channel Potret Sejarah. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Tunggu video berikutnya dari ekskavasi situs Brik Kahuripan biar gak ketinggalan perkembangannya. Terima kasih tim ekskavasi dan arkeolog BPJP Jawa Timur atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya. Maaf bila ada salah kata, kurang pas saat memberikan penjelasan terkait ekskavasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.